Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Lesfat TV akan mengupdate berita-berita terbaru seputar Lesti Kejora dan Al-Fatih. Nah, seperti apa kondisi terbaru dari Lesti Kejora? Dan ada juga kabar yang lainnya, yaitu dari acara TV soal Lesti Kejora. Nah, seperti apa? Kita lihat untuk kabar yang pertama, yaitu datang dari sahabat Lesfat Lover Hong Kong. Bahwasanya dalam akun Instagram yang mengatakan katanya, "Assalamualaikum, ayo kita saling mendoakan mereka yang sahabat juga saling mendoakan kita sebagai fans tahu apa. Jangan saling menjelekkan dan menghujat," katanya. "Kita doakan saja semoga semua diberikan kelancaran." Oke, pokoknya kalau selalu positif hati kita adem, katanya begitu ya. Selanjutnya dari kabar instastorynya Haris Friza nih, dalam akun instastorynya menulis pesan begini, "Ada kalanya aku harus diam, ada kalanya aku harus ngomong juga. Seperti yang sudah aku bilang, gak semua harus dipublis dan gak semua harus diumbar. Mereka berdua sahabatku, semua orang punya privasinya masing-masing dan bukan ranah aku untuk ikut campur dalam masalah rumah tangga orang lain," tulis Harif Friza lewat instastorynya tersebut. Postingan tersebut ya dikomentari oleh akun Instagram Fatihnya Kejora mengatakan, "Mereka diam bukan berarti gak support, lebih baik dan diam dan doakan daripada berkuar-kuar dan akhirnya jadi bahan dan santapan media sehingga berkeruh keadaan ya. Temannya gak akan bakal diam aja kok," katanya begitu ya. Oke, selanjutnya yaitu kabar dari akun Instagram yaitu Mike Chandra, yaitu dalam instastorynya ini ada pesan katanya bakal ada konser kami bersama Lesti ya. Oke, yang mana ditayangkan oleh Indosiar. Sahabat Lesfat TV silahkan catat tuh ya tanggalnya, yaitu adalah tanggal 6 ya. Oke, di sini ada beberapa komentar, salah satunya mengatakan, "Itu adalah konser untuk menyemangatin Dede, kita husnuzon aja," katanya begitu ya. Ada yang salfok dengan tanggalnya, dengan tahunnya, "Tenang masih lama," katanya 2023. Ada yang berkomentar mengatakan, "Itu mah salah nulis," katanya admin Indosiar lagi lupa kali ya. Dan ini adalah kondisinya di Lesti Kejora ya, yang mana dalam postingan akun Instagram Seblak Lestar mengatakan, "Penampakan Lesti Kejora usai alami KDRT, leher dipasangi penyangga," katanya. "Kita doakan semoga ya lekas pulih ya buat Lesti Kejoranya, amin." Oke, baiklah itu saja yang dapat Bang Min kabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.